Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa, mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran rasmi Samsung Galaxy S7 Edge di Malaysia yang dijual pada harga bermula RM3,099. Ia turut didatangkan dengan khidmat Samsung Butler Service yang menyediakan talian bantuan 24 jam dan sokongan baiki semula peranti dalam masa kurang 1 jam. Bersama-sama pelancaran peranti ini, Samsung turut berkongsi yang mana Samsung Pay akan diperkenalkan di Malaysia pada suku keempat tahun ini, sementara Gear 360 bakal hadir pada suku kedua tahun ini. Pihak Oppo telah melancarkan Oppo R9 dan R9 Plus yang memfokuskan selfie dengan kamera hadapan sebesar 16 megapiksel. Dari segi spesifikasi, Oppo R9 hadir dengan skrin 5.5 inci, chip MediaTek Helio P10, memori 4GB RAM dan kamera belakang 13 megapiksel. Sementara itu, Oppo R9 Plus didatangkan dengan skrin 6 inci, chip Snapdragon 652, memori 4GB RAM dan kamera belakang 16 megapiksel dengan lensa f/2.0. Kedua-dua peranti ini turut dilengkapi dengan pengimbas cap jari di bahagian hadapan dan menyokong sistem pengecasan pantas VOOC. Berita baik bagi penggemar sistem operasi Windows, Windows 10 Mobile kini sedia dimuat turun pada peranti terpilih yang menjalankan Windows Phone 8.1 secara rasmi. Microsoft pada masa yang sama turut menawarkan sokongan pemalam untuk Microsoft Edge yang mana sedia untuk diuji oleh pengguna Windows 10 Insider. Bercakap mengenai Windows, pihak Spotify telah menamatkan sokongan untuk Windows Phone dalam memfokuskan pembangunan aplikasi universal untuk Windows 10 tidak lama lagi. Namun begitu, sistem pemetaan Here Maps bakal menghentikan sokongan untuk Windows Phone dan Windows 10 selepas 30 Jun tahun ini. Platform BlackBerry 10 juga menerima nasib yang sama selepas aplikasi native Facebook untuk platform ini ditamatkan dan bakal digantikan dengan versi web. Pihak Sony minggu ini telah berkongsi lebih lanjut mengenai PlayStation VR yang mana akan hadir pada bulan Oktober pada harga sekitar RM1,660. Ia hadir dengan skrin 5.7 inci OLED dengan kadar refresh rate 120Hz dan memerlukan PlayStation 4 dengan PlayStation Camera untuk berfungsi. Sementara itu, Razer pula telah memperkenalkan Razer Blade 2016 yang kini dikuasakan dengan Intel Core i7 generasi ke-6, chip grafik NVIDIA GTX 970M serta memori sebesar 16GB RAM. Mereka juga bakal mula menjual Razer Core pada akhir April tahun ini yang membolehkan kad grafik tambahan dipasang pada komputer riba. Pihak MediaTek pula telah memperkenalkan chip MediaTek Helio X25 dengan pemproses 10 teras hasil pembaharuan daripada Helio X20 sebelum ini. Di samping itu, pihak Western Digital telah memperkenalkan cakera bersaiz 314GB khusus untuk Raspberry Pi pada harga sekitar RM188 menerusi WD Pi Drive. Pada arena telekomunikasi, Celcom dilihat telah bekerjasama bersama iFlix dalam menawarkan akses selama 2 bulan secara percuma untuk semua pelanggan prabayar dan pasca bayar mereka. U-Mobile pula telah menawarkan data sehingga 15GB pada harga RM70 melalui pelan pasca bayar U-Mobile P70 untuk tempoh terhad sehingga 30 Jun ini. Minggu ini turut menyaksikan portal berita The Malaysian Insider telah menghentikan operasi sepenuhnya bermula Selasa yang lalu. Ia ditutup atas faktor komersial seterusnya mengakibatkan lebih 50 individu kehilangan pekerjaan. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, kemas kini Chrome 50 untuk Android yang kini membolehkan pengguna menghentikan muat turun untuk seketika waktu. Selain itu, kemas kini WhatsApp Beta untuk Android telah membolehkan pengguna menukar format teks kepada bold atau italic dengan meletakkan simbol bintang atau underscore pada awal dan akhir perkataan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!